Kamera baru. Akhirnya gak sia-sia juga gue nabung selama ini. Wah, nyantengnya bagus lagi. Hei. Gimana, Sob? Apa? Gue pengen nembak gebetan gue nih. Nanti lo fotonya. Supaya ada kenangan. Oke. Tenang. Komisinya udah gue siapin. Siap. Ngomong-ngomong, ceweknya siapa nih? Nggak mau sendiri lagi. Din, gue nih. Tapi jangan ambil dulu lu. Dengerin gue nih. Mana lagi tuh orang? Au! Maaf, Mbak. Iya, gak apa-apa, santai-santai, Mbak. Liatin apaan sih, Mbak? Serius amat? Itu, Mbak. Itu tuh. Itu kan ada cowok tuh dua. Nah, itu tadi saya mau fotoin bunganya, terus bunganya diambil sama cowok yang satunya. Semuanya dikasih ke cowok satunya itu tuh. Ih, itu kan Didin. Mbaknya kenal. Ternyata kamu ya. Ini apaan sih? Gak usah banyak tanya deh. Sin, Sinta. Sin. Din. Kabur sih malah digampar lagi. Din. Aduh, gak ikut-ikutan deh. Siapa tahu jadinya gara-gara berantem. Sorry. Niko, lu ngapain di sini? Cik, nomor lu masih yang lama nggak? Siapa tahu gue bisa hubungin lu lagi gitu. Tunggu. Gue nggak nyangka deh lo jadi. Oh iya. Sekarang gue jadi fotografer nih. Sama kayak lu juga kan? Bukan itu maksud gue. Tadi yang lo kasih bunga ke cowok itu maksudnya apa? Oh, itu. Itu tadi temen gue, Cik, dia lagi mau nembak gebetannya. Nah,
gue diminta tolong sama dia untuk fotoin pas lagi dia nembak. Nah, gue bantu dia juga untuk nyariin bunga, karena lagian masa dia nembak cewek nggak bawa apa-apa. Terus pas lagi gue foto juga biar makin perfect jadinya. Oh, jadi gue salah paham dong. Yaudah kita cari yuk. Nggak usah. Nanti gue tinggal hubungin temen gue aja. Si Didin mana sih? Katanya mau datang udah jam segini juga. Ini si Cika juga belum balas WA gua lagi. Cika. Sorry lama balas. Ketemu sama lo, gue jadi langsung buka foto waktu kita SMA dulu. Cupu ya. Enak aja. Lu aja kali yang cupu. Gua sih udah ganteng dari dulu. Dih, mulai deh. Ya udah sana lo tidur. Besok jadi hunting kan? Jadi dong. Siapa bilang enggak jadi? Udah, cepetan tidur. Oke. Cie, kusu amat ngeliatin foto siapa nih? Dateng-dateng malah ngatain gue. Gaya lo, cups. Tapi ngomong-ngomong, lo gimana sama gebetan lo? Baik-baik aja lah. Untung lo bantuin gue buat telepon dia. Kalau enggak, bisa salah paham dia. Untung aja lo punya sahabat kayak gue. Kalau enggak, tapi lo jadian nggak? Ya iyalah, masa enggak sih? Aduh, kan, mulai ngelewatin gua nih. Udah punya pacar nih sekarang ceritanya nih ya. Iyalah. Kok gua seneng banget ya chattingan sama dia? Aduh, enggak. Dia itu cuma masa lalu loh. Enggak mungkin balik lagi. Tapi gua seneng banget. Ini belum masih ada aja. Terima kasih lah, pemegang cara dulu. Cukup untuk aku bertahan. Ini apa lagi? Kita lupa ini. Oh iya, mantan. Diam. Cari cinta. Aduh, gila lama-lama gue. Bicarakan saat ini hari yang tenanglah sis, hari ini gue sih bos nggak bakalan dateng ke studio, jadi di sini gue bisa aman-aman tentram deh. Hah? Gue libur ya enggak lah, hari Minggu mendingan gue lembur. Lumayan kan bayarannya double. Iyalah, di sini padahal gue cuma santai-santai manja, tajap-tajap cantik bel, santai-santai manja. Apaan sih lo? Di belakang gue ada cowok ganteng. Iya. Si bos. Bos, tumben pagi-pagi hari Minggu kesini. Baca jadwal Mia. Oh. Kamu itu kan asisten saya, masa nggak tahu jadwal saya? Gimana sih kamu? Hah? Ya,
Tahu lah bos, masa Mia yang profesional ini nggak tahu. Kita ada dua jadwal, yang pertama pemotretan untuk iklan sepatu sama pemotretan di kebun bunga. Tenang lah bos, semuanya sudah Mia handle. Model udah di calling, kru dan make up udah siap jam 9. Jadi tinggal cus meluncur ke lokasi. Ya udah bagus kalau gitu. Kamu siapin kamera. Cik, lu mau gak? Mbak, rapetan dikit ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas, mas! Minggir, mas! Iya, mas. Maaf, mas. Oke, bentar saya cek dulu ya. Ini oke, ini oke. Ini oke. Astaga! Maaf mas, maaf maaf. Udah bikin mas kaget, saya tadi ngeliat kameranya aja. Kameranya keren mas. Wah, pasti kameranya mahal tuh mas. Lensanya pakai tipe yang mana mas? Mas, gak punya kerjaan lain ya selain ganggu saya? Sana, sana, sana. Ansu ganggu mas. Wah, ansu diorong. Kenapa sih? Tuh, tadi gue diusir. Wah,
Cik, dia emangnya siapa sih? Itu Mas Gary, fotografer terkenal. Dia yang punya JR Studio. Pantes aja dia sombong. Mentang-mentang lagi photoshoot untuk komersil. Gue diusir. Ya iyalah, kamu diusir, kamu gangguin dia. Sana yuk. Ayo cepet. Enggak, Mas. Mas, Mas Gary Rahardi ya? Saya Cika, Mas. Gary. Saya suka deh sama hasil foto-fotonya, Mas. Keren. Ya, yeah, thanks. Oh ya, kamu suka fotografi juga ya? Suka Mas, cuman ini masih belajar sih. Kalau kamu mau serius belajar, kamu ikut aja seleksi buat lowongan magangan di studio saya. Serius Mas? Serius. Wah, boleh Mas, mau Mas. Ayo udah, kamu datang aja ke studio saya. Saya beres-beresin dulu ya. Makasih ya Mas. Ayo kita break ya. Lanjut lagi besok. Tadi ngobrolin apaan sih? Mas Gary buka lowongan magang di studionya. Besok kita kesana ya. Ya, ini kesempatan loh. Kita langsung belajar sama ahlinya. Ya, besok kesana, oke? Iya. Ya udah, kita foto lagi yuk. Lanjut yuk. Iya yuk. Mana ya? Dari I know you mau magang kan di sini. Oke. Isi formulirnya terus ngantri. Nanti kalian akan mendapatkan kesempatan untuk motret model di sana dan setiap orang maksimal 10 kali cipretan. Do you understand? Iya, makasih ya, Mbak ya. Oke, let's go. Mbak, saya mau nanya. Mau nanya soal penilaian kan, ya kan? Oke, perhatikan baik-baik ya. Semua unsur akan dinilai. Mulai dari tata cahaya, angel. Angle, Mbak. Pinter. Ya. Fokus dan kecepatan. Pokoknya foto kalian itu harus sesempurna mungkin. Karena bos Mia itu orangnya perfeksionis banget. Dan satu lagi. Kelak. Makanya dia masih jomblo. Mbak, gue sebenarnya pengen nanya toiletnya di mana ya? Toilet. Sana juga? Yeah. Oh ya, makasih ya. Permisi, Mas. Silakan masuk. Oh, Miko. Miko dan Cika. Oke, silakan duduk. Jadi kalian yang lolos. Karena hasil foto kalian yang terbaik, selamat datang di studio Gary Rahadi. Iya, Mas. Kita juga enggak nyangka bakalan lolos ya.
Ya, tapi ada syarat yang harus kalian penuhi kalau kalian memegang di sini. Syaratnya adalah nggak boleh ada hubungan keluarga, suami istri, apalagi pacar. Ada yang salah. Apa jangan-jangan kalian ini pacaran? Enggak, Mas. Enggak. Kita enggak pacaran. Kita mah temenan, ya? Iya, gitu, Mas. Tapi kok kalian kayak... Jadi gini, Mas. Emang kita dulu sempet pacaran, tapi SMA ya waktu itu cinta monyet, ya kan? Tapi udah lama, Mas. Sekarang udah putus. Jadi mantan, ya? Jarang ya mantan bisa akur kayak gini. Hebat kalian. Biasanya kan kalau mantan itu jarang akur, kan? Oke, jadi gak ada masalah ya sama syarat yang saya kasih. Jadi mulai besok kalian udah boleh magang di sini selama sebulan. Kalau kerja kalian bagus, kita bisa ngomongin fee. Siap, Mas. Cika, kamu kenapa bilang kalau kita udah putus sih? Ya ampun, Bi, cuma bohongan doang. Biar kita diterima. Kamu gak dengar tadi dibilang apa? Gak boleh ada yang pacaran sesama tim, iya kan? Iya, iya, tapi... Ya ampun, aku cuma bilang, kita tuh gak pacaran, kita cuma pura-pura. Ingat mimpi kita. Ini kesempatan besar loh, di depan mata. Ayo dong, kamu senyum, jangan cemburu gitu. Senyum, biar gak kayak orang marahan, senyum. Nah, gitu dong, kan ganteng. Paling bisa deh kamu bikin aku luluh deh. Tapi benar ya, kita pura-pura putusnya cuma di dalam studio, tapi kalau di luar kita masih pacaran. Ya iyalah, aku juga gak mau kali putus beneran. Secara aku kan cinta sama kamu dari dulu. Asik. Yaudah, yuk. Ih, masih di studio, ntar aja. Ayo. Ya juga sih. Hai, hai, hai. Hei, apa kabar? Baik. Jadi... Akhirnya ya, gue tuh balik lagi ke studio ini. Mentang-mentang sekarang banyak model baru, gue gak di-calling lagi. Apa gak kebalik? Mentang-mentang sekarang udah dikontrak sama agensi besar, jadinya jarang main kesini. Ya, itu kan semenjak gue difotoin sama fotografer paling hits kayak lo. By the way, ada job lagi gak? Jelas ada, tapi kayaknya kita lebih enak ngobrolinnya sambil makan siang, mau gak? Gue lapar banget, yuk. Oke. Okay. Kita makan di kafe. Ayo. Cus. Ya, Mbak, coba plus. 1, 2. Oke, okay. 1, 2. 1, 2. Oke. Okay. Nah, kamu juga harus tahu nih, angle modelnya di mana, lightingnya di mana, interior, eksterior, kamu harus tahu ya. Jadi semuanya cakep. Oke, coba lagi ya. Punya pacar kayaknya. Hah? Dia udah punya pacar? Gak mungkin. Kayaknya dia itu naksir sama gue. Tapi
gitu. Dia guna-gunain gue gimana gitu. Padahal kan belum seminggu magang di sini. Udah coba-coba mendekati deketin gue. Tapi ya, kalau misalkan dia berusaha untuk dapetin gue, lo dukung aja, biarin aja. Karena tidak ada larangan bagi siapapun untuk singgah di hatinya yang paling cantik. Oke? Yaudah deh, Mia lanjut dulu ya. Bye-bye. Cek. Apa? Tadi si Mia ngomongin aku ya? Enggak, gak apa-apa. Udah yuk, makan siang, lapar. Let's go. Iya, yeah, iya. Yeah. Ayo. Serius nih lo mau order foto ke gua? Ya serius lah. Karena si Didin kan lo magang di studio Grida Ardi kan. Boleh lah, cek-cek agak pre-wedding. Siapa tahu diskon. Ya, nanti gua tanya dulu ke bos gue. Kalau emang deal, gua minta tolong nih. Minta ke mereka supaya gue jadi asisten fotografernya. Ya buat nambah pengalaman gue lah. Siap, bisa diatur. Siap. Woy, gue mau tanya nih. Lo sekarang magang sama pacar lo ya? Iya. Terus sampai pura-pura putus? Emang gak boleh pacaran situ? Profesional banget ya. Didin kan kalau udah cerita ke orang lain tuh bat, semuanya diceritain nih. Butuh obat tidur kayak tuh orang emang. Kayak gak tau Didin aja loh. Ya iya sih, tapi itu kan cerita gua. Diceritain ke orang lain. Mas Gary? Mas, mas ngapain malam-malam ke rumah saya? Kamera kamu ketinggalan. Oh iya, ya ampun lupa. Aduh, maaf banget ya mas. Saya jadi ngerepotin. Oh enggak. Saya emang kebetulan lewat sini mau bahas pre-wedding. Terus Mia bilang rumah kamu daerah sini. Jadi sekalian aja saya antar. Oh, saya jadi gak enak. Oh enggak, santai. Oh iya, rumah kamu sepi banget. Orang tua kemana? Oh iya, itu mama papaku lagi dinas di luar kota. Jadi aku sendirian. Mau saya bikinin minum? Oh enggak usah, saya buru-buru. Oh ya, misalkan teman kamu ada yang mau pre-wedding, arahin ke studio ya. Tenang, ada komisinya buat kamu. Siap, Mas. Ya udah, saya permisi dulu ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Mas Gary baik banget.
lebih banyak ilmunya. Seru, seru gigi lo. Ilmu apanya, ilmu nguli. Kok ngomongnya gitu sih, ketus banget. Lah emang iya lagi kan. Hah, lu doang yang dari tadi dapet ilmu. Lah gua apaan? Ilmu nguli, ilmu keprek-keprek air apaan itu? Emangnya ada apa dalam dunia fotografi? Hah, Mas Gero tuh cuma ngajarin lu doang. Gua apaan? Apaan sih? Ya wajar lah Mas Gery nyuruh lo ngeprak-ngeprak air, ngangkat-ngangkat lampu. Masa gue kan cewek. Gini makan. Yang bener, pelan-pelan. Jadi Mia, referensinya kayak gini ya. Dari kostumnya, posnya, pengambilan gambarnya. Paham kan? Paham. Nah, background-nya juga harus dipikirin semua matang-matang ya. Oke, Terus, siapin juga. Dananya pagi, ah. Mas. Oh ya pagi, kebetulan Mika gue juga lagi nunggu lo. Ada apa ya Mas? Kemarin Mia bilang teman lo ada yang mau foto priwet ya, terus minta diskon. Oh iya, si Yoga, itu gimana Mas? Bisa diskon? Karena dia teman lo, gue diskon 50%. Dan Mia juga udah telepon dia, dia bilang siap buat foto besok. Dan bos ngasih fee 5% dari total harga buat Miko. Sorry. Maaf. Saya saking kesenangan denger komisi, bawaannya jadi kinmel. Tapi, gak apa-apa, kok bisa diulang? Mia bisa jadi stand-in-nya. Mia. Yaudah kamu siapin semuanya ya. Besok kita foto di Taman Bunga. Iya, Mas. Ya? Oke. Okay. Siap-siap ya? Iya, Mas. Siap. Makasih, Mas. Besok kita ngedate yuk. Tenang aja, nanti gue yang traktir. Kan gue baru dapat komisi 5%. Cie, sombong banget sih dapat 5%. Halo Mas Gery? Iya Mas? Oh gitu? Jadi yang ikut cuma saya doang? Oke, ntar saya sampein ke Miko ya. Iya Mas, terima kasih. Dah. Kenapa, Bi? Ini, kata Mas Gery, besok yang ikut pemotretan cuma aku. Kamu jagain studio. Hah? Gua jaga studio? Dikira siapa, Mama? Enggak mau. Enak aja main kayak gitu. Ya mau gimana? Di studio nggak ada orang yang jagain. Jadi kamu yang jagain. Aduh, Bi, gini ya. Ini tuh akal-akalannya si Mas Gery supaya bisa berduaan sama lo. Bener kan dugaan gua dari awal kalau dia tuh emang beneran naksir sama lo. Lo jadi gak asik sih? Udah deh, gue males deh kalau lo posisi kayak gini. Jadi bete, tau gak? Bi! Jadi bete sih dia. Kira-kira Miko masih ngambek gak ya? Jadi gak tenang gini nih hati gue. Hei. Kok murung gitu sakit ya? Oh, enggak Mas, gak apa-apa. Serius gak apa-apa? Yaudah kamu fokus ya, karena 3 menit lagi kita mau mulai. Siap Mas. Gimana ini lightingnya udah belum? Siap Pak. Oke, siap. Oke. Udah nih. Lu yakin
bakal ngacauin foto prewedding Yoga. Ini bukan masalah foto preweddingnya si Yoga, tapi ini lebih ke masalah cewek yang lagi dideketin sama si Gary. Ya udah, tapi resiko yang tanggung ya. Yeah. Ya, sekali lagi mbak, 1, 2, 3. Wah, kok mati? Kok mati lampunya? Ya tunggu, saya cek dulu. Buru ya mas ya. Mati nih, mati. Kok bisa mati sih? Istri gimana? Tun, gimana Tun? Eh, saya Clara turun nih. Coba. Mana mas? Ayo siapa nih? Oh, listrik itu tadi. Nah, adik-adik. Kalian main bola ya. Nih, terima dulu. Mainnya? Nih, di situ tuh. Yang lagi ada pemotretan foto prewedding. Tuh, yang ada pengantinnya dua. Ya? Iya. Oke, Om. Kalau misalkan emang udah selesai. Nih, tambah lagi nih. 20.000. Oke? Oke, Om. Oke? Om, sekarang. Eh, jangan, jangan. Eh, ntar dulu. Ini masih kecil. Udah mata duitan juga. Cepat. Seru nih. Kok main di sini? Jangan main di sini. Mas, diem aja. Mas, usir dong, Mas. Ah, nggak enak, Mas. Mau usir orang main bola. Itu hobi saya. Repot gue. Eh, ini mau diterusin nggak? Mas, hey. Mas. Eh, hey, main bolanya terusin biar maju. Mas Gary. Bang. Break, Pak. Hah? Break. Mas Gary. Mas, tunggu. Mas, ini foto-fotonya bagus, Mas. Pagi, Bi. Bi, lu kemarin pulang jam berapa sih? Gue teleponin nggak diangkat-angkat, terus WA juga nggak dibales-bales. Bi, kok lu diem aja sih? Ada apa? Bi! Bi! Lu dapet dari mana? Ini dari kemarin gue cariin nggak ada. Bi, ini ketemu di mana, Bi? Di taman bunga. Waktu lo nguntit gue. Dan lo udah bikin pemotretan gue gagal. Kacau semuanya. Gue kecewa sama lo. Bi! Saya belum kenal sama Fanny, cuman Fanny kan model hits dan saya ngefans sama Fanny. Miko, fotografer, lagi magang. Fanny.
Bos, tadi Miko katanya mau ketemu, mau ngobrol gitu. Oh ya udah, ntar kamu tunggu di ruangan saya aja ya, saya mau cepat. Gue juga. Udah cepetan sekarang, tunggu di atas. Masih lihat-lihat juga. Ih, ngapain sih, Mia? Masih banget. Udah cepet. Kiranya bening aja dilihat-lihat. Tapi kan, Mia juga lebih bening. Bang Mia, si Miko kemana? Lagi ngadep si bos. Ya sih, mau penting. Duh, jangan-jangan Miko mau mundur lagi dari magang. Gimana nih? Pasti gara-gara gue ngambek nih. Oh ya, kamu tadi mau temuin saya, mau ngomongin apa? Iya nih mas, mas. Kalau gue mundur, kesempatan ketemu Fanny jadi hilang. Padahal dari dulu gue pengen banget bisa motret dia. Terus Cika juga pasti bakalan tambah ngambek kalau gue mundur. Miko, gini mas, mas, gimana kalau pemotretannya Fanny saya yang handle? Soalnya kebetulan juga dari dulu saya udah ngefans sama Fanny mas. Oh gitu. Oke. Besok kamu yang handle Fanny. Tapi ingat, jangan mengecewakan. Baik mas, baik mas. Beneran kan nih mas? Oke banyak mas. Oke mas. Oke. Permisi mas. Sih ngadep ke Mas Giri, kamu bilang ya kalau kita beneran pacaran? Aduh Cika, aku nggak bahas itu kok. Orang kamu tahu nggak? Aku dapat tugas khusus dari Mas Giri buat fotoin si Fanny model terkenal itu. Kamu tahu kan? Fanny? Model yang tadi dateng? Iya. Yeah. Tahu kan kamu? Akhirnya aku dapat tugas penting. Setidaknya magang aku berbobot lah. Pantes aja kamu seneng. Disuruh moto itu tuh model bening, cantik. Masa kayak gitu aja kamu langsung cemburu sih? Cika, ini tuh murni tugas. Tugas doang. Bener ya? Profesional ya? Alas macem-macem. Iya, Bi. Kamu tenang aja. Cika itu cantiknya kamera fis. Kalau kamu cantiknya alami. Apaan sih?
dengerin dulu. Cik, dengerin dulu. Apa lagi kok? Kata Mas Jerry, kita harus ngomongin soal pemotretan besok. Iya, barusan klien nelfon. Mereka mau ngomongin soal final konsep sama dinner. Jadi, kalian berdua bisa kan mewakili saya? Sekarang, Mas. Iya, iya. Kamu sama Fanny. Lebih baik kalian pergi sekarang deh, soalnya udah jam pulang kerja. Takutnya keburu macet, kan? Mas, tapi saya sih biasanya kalau pulang sama Cika nih. Cika biar sama saya aja. Kebetulan saya mau ketemu teman di daerah yang sama. Oke? Okay? Ya udah boleh Mas, boleh. Lagian juga udah mau sore. Ya udah yuk. Ya udah good luck ya. Yaudah yuk, ini macet loh. Yuk. Bakal memberikan kabar terkece seperti penampilan Mia. Mas, silakan Mas. Oke, ada kabar gembira buat kita semua. Foto Miko sukses bikin klien kita kembali melakukan kerja. Sendirian aja. Ya, temenin ya. Sambil gosip update-an. Ayo dong. Enak? Miko hebat banget ya. Hasil fotonya sama Ani itu. Keren-keren bingit deh. Sampai-sampai Bos Gary ngasih job gede itu. Job yang kemarin. Tau kan? Terus baru kali ini ada orang magang bisa langsung motret model, model besar lagi. Tapi Mia sedih banget, jealous banget. Bos Gary kasih mereka hadiah dinner spesial. Dinner spesial. Pakai dinner spesial segala, nggak cerita lagi sama gue. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih. Van, kita yakin makan di sini? Iya, Mia yang hadiah dari Gary buat kita. Ini kita berdua aja nih? Ya enggak dong, Miko. Lihat nih ya, ada tamu, ada waiters, ada kursi. Udah yuk. Duh, jadi masalah gak ya? Cuma dinner doang, gak macam-macam ini. Yang penting kan gak baper.
Mbak. Iya Mbak, saya Mia yang tadi pesen meja nomor 18. Iya Mbak, saya mau minta ganti menunya yang pedes ya Mbak ya. Iya, diganti yang ekstra pedes, pokoknya pedes banget. Dikasih merica, cabai yang banyak. Oke, makasih Mbak. Nih, by the way, Cika itu mantan lo ya? Iya mantan gue. Putusnya udah lama? Lumayan sih. Terus, sekarang lo udah punya pacar belum? Belum. Wah, ini tom yum kesukaan gue nih. Tumben si Mia tahu makanan favorit gue nih. Itu gue loh yang request. Gue gak nyangka nih, favorit kita tuh ternyata sama. Sesuai pesanan, Pak. Mbak, tapi saya tuh nggak pesen kayak gini. Di sini sih tercatat ekstra pedas, Bu. Pesanan Bu Mia. Oh, tadinya tidak pedas, kemudian dipesan ulang jadi ekstra pedas. Tapi hidangan berikutnya nanti tidak pedas, Pak. Normal. Soalnya puding. Gue mau ke toilet. Ditambahin merica 1 kilo kali. Yaudah deh, kayak gue duluan ya. Soalnya gue mau ke salon dulu. Sampai ketemu besok ya. Oke, oke. Suara apaan ya, Mi? Tadi, suara tadi. Kayaknya gak ada suara apa-apa deh. Mungkin tuh suara kursi kali pas lagi gue berdiri. Mungkin gue yang salah dengar. Iya, salah. Jadi gue duluan ya. Iya, pulang. Iya. Bye. Ya udah, Van. Telat aku pulang beneran ya kan. Jangan-jangan emang bener dia. Cik, tunggu, cik. Lu semalam ada di restoran kan? Dan lu yang udah bikin kacau dinner gua. Lu kenapa usul banget sih? Tunggu. Resto yang mana ya? Kamu pergi dinner sama cewek yang mana? Cika, kemarin itu gue dinner sama Fanny, itu hadiah dari bos. Itu bukan atas kemauan gue sendiri dan gue sama Fanny, itu gak ada apa-apa. Oh,
Ya tapi kan kamu menikmati kan Dinda sama model cantik itu. Terus kamu gak izin lagi sama aku? Aku udah males nih lama-lama kalau kamu jelas gak jelas kayak gini. Eh, kamu juga sering cemburu ya sama aku, jangan gitu. Wajar dong, kamu itu terus-terusan jalan sama si Mas Gary, hah? Jadi gitu? Jadi kamu mau balas dendam sama aku ya? Dasar kamu childish tuh, Mak. Oke. Sekarang, aku bakalan ngakuin ke si Mas Gary kalau sebenarnya kita... Sebenarnya kalian pacaran? Kita sebenarnya pacaran. Enggak, Mas. Kita udah putus. Kita cuma pura-pura putus kok. Enggak, kita putus beneran. Tunggu. Ini sebenarnya yang benar yang mana sih? Kita putus. Kapan? Barusan. Oke. Kalau ini memang kemauan lo. Lupakan semua yang pernah terjadi antara kita berdua. Biarkan semua. Mas Gary, saya mundur dari pekerjaan ini. Kisah cinta kita. Terima kasih. Saya udah bisa magang di sini. Dan jaga hatimu, bukan pula diriku. Jadi selama magang, kalian pura-pura putus ya? Iya mas, maafin saya mas. Ini semua salah saya mas. Saya ngelakuin ini semua karena emang saya mau magang di tempatnya mas. Tapi kalau mas mau saya mundur, gak apa-apa saya mundur sekarang juga mas. Oh enggak. Secara kan sekarang kamu emang udah beneran putus.
Dan sekarang magang di sini kamu juga nggak ada pacar. Jadinya kamu masih boleh magang di sini. Serius, Mas? Serius. Dan bahkan saya juga udah siapin tugas buat kamu yang bisa bikin pengalaman kamu jadi lebih banyak. Mas, ini gak bohong, serius. Makasih, Mas. Makasih. Yaudah. Yaudah, sekarang kamu lupain sedih-sedihnya. Fokus. Dan move on. Siap, Mas. Permainan ini sebenarnya baru dimulai. Makasih ya, Mas, sudah anterin saya. Ya, udah saya pamit ya. Titi, Mas. Oh, jadi sekarang udah ada yang antar jemput lo ya? Bos lagi. Kenapa emang? Lagian juga cuma kebetulan doang pulang bareng. Nggak sengaja. Oke. Kita tuh udah putus. Jadi terserah gue mau pulang sama siapa, mau dianterin sama siapa, mau sama Tom Cruise kek, Justin Bieber kek, bukan urusan lo. Emangnya mereka mau ya antar jemput lo, ha? Poin pembicaraan kita tuh apa ya? Udah deh, lo jangan langsung ngatur hidup gue ya. Oke. Gini, awalnya gue kesini tuh mau minta maaf ke lo. Ya mungkin gue ada salah. Tapi padahal gue gak ada apa-apa sama Fanny, tau gak? Oh ya, gak ada apa-apa? Jangan lo kira gue gak tahu deh semuanya. Gue tuh perlu bukti apa lagi ya untuk ngejelasin ke lo ya? Yang harusnya cemburu tuh gue, bukan lo. Kenapa? Dari awal tuh si Mas Gary udah nempelin lo terus kayak perangko. Eh, lo jangan salahin Mas Gary ya. Udah deh, mendingan lo pulang. Gaswat, ini bahaya banget, Bos. Ada apa sih, Mia? Modelnya, Bos, itu bakal dateng nih. Mereka gak bisa dateng karena sakit diare. Ya, kamu telepon dong model yang lain. Aduh, Bos, semuanya sudah Mia lakukan. Ditelepon di SMS dan mereka gak bisa karena jadwalnya full. Padahal kan sore ini ditunggu sama klien fotonya. Gimana, Mas? Jika kamu ganti kostum sekarang, make up, kamu jadi modelnya, oke? Okay. Saya, Mas. Iya. Enggak. Cika enggak mau, enggak mau. Karena ada di sini yang paling cantik yang paling mahenol, ya. Cika. Kamu pasti bisa karena kita harus kirim sore ini fotonya. Kalau enggak kalian pasti bakal komplain. Please. Bisa kan? Bisa. Mas. Oke, Mia, kamu urus semuanya. Saya mau cek ulang konsepnya, oke? Oke, sekarang. Oke, kalau gitu. Cepetnya deket. Aduh. Gimana-gimananya, tapi ingat ya,
kalau kamu udah terkenal, mantan kamu itu yang inisialnya Miko tetap buat Mia, oke? Okay? Mas, saya nggak yakin nih mas jadi modelnya. Bagus-bagus kan fotonya? Sebenarnya kamu tuh punya potensi yang besar, Tam. Jadi pilih mana? Pilih jadi fotografer atau model? Aduh, saya kalau disuruh pilih saya bingung, Mas. Soalnya dua-duanya asik. Bingung ya? Ya sebenarnya jarang ada cewek kayak kamu. Ini semua tuh anugerah tau. Bisa jadi fotografer dan juga bisa jadi model. Anugerah kan? Aduh, mas apaan sih mas jadi malu nih kalau gituin. Semua foto kamu udah aku email ke klien dan mereka suka. Jadi, pembayaran bisa langsung terima. Sebagai perayaannya, aku mau ajak kamu makan malam. Makan malam? Wah, asik dong. Oh. Mau dong? Masih mas, mas aja pak ya. Mia, gue serius, Mia. Iya, apa? Gini, yang pertama, gue minta info dari lo, kapan dan di mana si Fanny ada jadwal pemotretan? Kalau Fanny sih udah gak dikontrak di sini lagi. Tapi, Mas Giri mau ketemu dia tuh besok. Di resort, di Junggang. Dan Nima di resort kok. Oke. Nah, yang kedua, gue bener-bener minta tolong banget nih. Gue minta tolong lo cari tahu apakah si Cika ada hubungan khusus sama si Gary. What? No. Itu adalah yang tugas berat banget. Mia gak bisa. Oh Mia, gue yakin lo pasti bisa kok. Orang lo pesawat gosip, pasti bisa. Gampang buat lo. Ya. Yaudah deh. Satu syarat. Mia. Sorry, gue gak bisa. Gue masih sayang sama Cika, gue gak bisa jadian sama lu. Sorry. Care banget sih. Mia, aku cuma minta traktiran. Ya. Kalau traktir mah juga hari ini juga bisa. Berdua. Mika dan Mia. Ya udah, sekarang. Ayo. Ayo.
tugas gue udah selesai kan? Beres. Kejap. Terus, mana dong? Komisi buat gue. Eh, tunggu. Tapi bonusnya itu harus di luar job gue sebagai model dah. Ini ya, yang gue suka kerja sama-sama seorang Gary. Selalu banyak bonusnya. Ya, sepadan lah sama yang lo lakuin. Setidaknya sekarang misi gue selesai. Tapi Ger, sebenarnya gue kasihan lo sama Miko. Jangan pernah bahas itu lagi ya. Karena janji kita nggak boleh ada yang tahu soal ini. Ya udahlah, nggak panjangin lalu. Ya, pagi jadi model, sorenya jadi fotografer. Mana sih mbak? Ya capek sih, cuman ya udahlah syukurin aja. Lagian gue juga happy banget, beruntung banget gitu bisa kerja di studio ini. Ya walaupun cuman magang, tapi gak apa-apa lah. Isi kekosongan waktu. Udahlah, tenang aja. Nanti kalau ada lowongan beneran, gue bakalan masukin lo duluan. Kasih mbak. Cik, lo kenapa sih putus sama si Miko? Udah gak cinta lagi? Gimana ya mbak? Sebenarnya sih masih mbak. Cuman gue tuh bete banget mbak, tau gak sih? Dia lagi motret si Fanny. Terus dia tuh kayak gatel gitu, kayak genit gitu sama Fanny, apa gak bete? Coba gue. Dari mana? Lo kan gak ada di sana, lo kan gak ngeliat. Mas Gary yang... Ya, sama bos Gary. Ya nggak tahu sih mbak. Cuman masa iya sih Mas Gary bohong? Dan ternyata sekarang lo lagi deket sama bos Gary. Udah jadian belum? Udahlah ngaku aja. Nggak usah malu-malu sama gue. Apaan sih mbak? Gue tuh nggak ada apa-apa sama Mas Gary. Cuman kerja doang. Yakin nih cuma kerja doang. Kalau ternyata bos Gary naksir lo, terus nembak lo gimana tuh? Udah sore nih, gue lanjut pemotretan lagi ya. Bye. Oh, ini arah pembicaraan ini kemana. Ini kok mejanya kita spesial banget ya mas? Iya. Ini semua...
sempurna ya, Mas Gary. Please, kami lagi gak mau diganggu. Mas Gary udah suka sama Cika dari SMA kan? Dan ternyata lu itu adalah kakak kelas gue sama Cika pas lagi di SMA. Tapi apa? Pas gue sama Cika pertama kali magang, lu pura-pura gak kenal sama gue, sama Cika juga. Dan akhirnya gue tahu kenapa lo sengaja masukin gue sama Cika ke tempat magang tempat lo. Supaya lo bisa deketin Cika lagi. Dan lo bisa hancurin hubungan gue sama Cika. Dan lebih gilanya lagi, lo minta bantuannya Fanny untuk makin hancurin hubungan gue sama Cika. Dan sekarang, lo nembak Cika di depan mata gue. Hebat dong. Mas, sekarang jelasin ke saya, kenapa Mas lakuin ini semua? Ini semua karena kamu, Cika. Kamu yang bikin aku jatuh cinta sama... Mas, nggak ada yang perlu dibahas lagi, ya? Miko, aku sayang banget sama kamu. Rasa ini nggak pernah berubah. Dan asal kamu tahu, aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Gary. Udah, Cika, lu tenangin diri lu dulu ya. Gue percaya kok sama lu. Dan gue masih sayang banget sama lo. Aku sayang sama kamu. Iya, aku juga sayang sama kamu, Cika. Satu, dua, tiga. Ya, yang lain lagi. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Lagi, tasnya diatasin. Aduh, Mia, Mia. Din, udah oke, Din. Mantap.
Nah, ini hasilnya nih. Tuh. Lucu banget. Wow. Aduh, gue sih gak nyangka sih kita bakalan dapet job gede kayak gini. Iyalah, siapa dulu dong? Marketingnya cewek cantik yang bohemia. Tunggu dulu, mereka kan mau karena tahu modelnya tuh gue, Fanny. Gak bisa gitu, gue juga model. Tapi ngomong-ngomong siapa dulu ya fotografernya ya? Oke. Apa kata gue? Keluar dari studio Gary bukan berarti gak ada job. Semua itu gimana usaha kita. Nyatanya bikin bisnis kayak gini, kita lebih asik, tuh enggak? Tapi, komisinya mana nih? Hah? Komisi? Ngomong-ngomongnya sih, ini gak lagi rame-rame juga kali. Laper nih, yuk makan yuk. Yuk. Yaudah kalian duluan, ini lagi mau ngedit. Oke. Ya. Komposisi yang pas. Bagus. Makasih, Mas. Oh ya, sukses buat proyek baru. Makasih, Mas. Lumayan lah, masih merintis juga ini. By the way, gue kesini meminta maaf sama lo. Atas apa yang gue lakuin dulu sama lo dan Cika. Ya udahlah, Mas. Gak usah dipikirin juga, itu udah lewat kok. Dan gue sadar sekarang. Kalau cinta itu emang gak bisa dipaksain. Sekuat apapun gue usaha buat dapetin hatinya Cika, tapi emang hati dia cuma buat lo. Dia spesial. Jadi please, jaga dia. Pesan gue cuma satu. Jangan kecewain kliennya. Karena gue gak mau disalahin, karena udah rekomendasiin kalian. Jadi, kerjaan ini atas rekomendasi Mas Gary? Ya gimana pun gue juga ikut seneng kan kalau lihat anak didik gue sukses. Mas Gary. Oke. Okay. Makasih banyak ya atas semua ilmunya dan juga rekomendasi pekerjaannya. Sama-sama. Good luck ya. Makasih, Mas. Aduh ya, ntar lu, ini belum selesai. Ini lagi mau ngirimin buat klien. Ayam goreng, kamar pakai sama jengkol. Iya. Itu emang enak ya. Yaudah. Sorry, gak enak yuk. Kejedut. Kok pergi sih? Itu cuma bukan, ya lah, bukan cuma hobi. Oke. Oh ya, biasanya kan aku, sorry. Tapi itu salah.